bawahan lo. Tolong ya mas, tolong tolong nih. Tolong. Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Oke, kali ini kita mau review satu track yang cukup eksis dan selalu ramai tiap minggunya di track ini. Kalau ada di biasa ya nggak terlalu ramai karena pada bekerja yang lain. Oke, ini di track Jurang Jero yang mungkin teman-teman udah pada lihat beberapa waktu atau beberapa postingan di media sosial. Ada yang baru, gap yang panjang dan lama. Oke, ini udah di tempat start. Kita bersama ada Madela Gaspol. Gaspol. Nah, ini sesepuhnya Jurang Jero, sepuh tenan. Suruh senyum. Giginya entek. Ini Mas Topik, salah satu yang ngerawat trek di Jurang Jero. Siap, Mas? Siap, siap. Oke, nanti kita lihat obstacle yang baru itu sambil kita rolling fun dulu, santai-santai. Dan yang di belakang sana nggak usah dikenalin, orangnya agak tengil itu. Oh, radia apa kowe? Heboh dewe. Kang Zen, sehat Kang? Hai, sehat alhamdulillah. Oke. Okay. Paras? Sikit. Oke. Kita rolling dulu, ada yang beda atau ada yang baru apa di trek Jurang Jero. Sambil nanti kita cek yang di bawah. Let's go. Alon-alon nih nge-flow. Santai-santai. Yuk. Ora ben shooting sih. Yo mburi kabeh. Mas Topik, aku Mas Topik Bang Sen, kuwi mburi wae sih. Let's go. Oke, kita follow sesepuhnya. Ini juga enggak main-main, guys. Wes, banter-banter, Guys. Asik. Ugal-ugalan, guys. Oke, time tetapnya lumayan buat latihan jumping-jumping, guys. Nah, ini speednya masih kencang. Kita pumping-pumping. Berem. Wes. Pumping lagi. Berem. Mantap. Berem. Oke. Double. Ya, depan ini naik push. Liar lagi, Mbah. Mbah Zen ini. Wow. Asik. Oke. Oke, kita baru follow tadi langsung digas bro. Mas Taufik dan Mbah Zen. Oke, depan ini ada gap jam yang cukup lumayan panjang. Langsung di lob dulu aja ya Mas ya. Nanti baru kita review track ya. Apa? Jumpingannya ya. Oke. Cek, kalem kalem. Yo. Yo. Gas. Tuh. Lah kuwi direm. Dempel banget. Ora yo ora direm lho. Kemepet tenan. Aduh. Oke guys, itu tadi kita udah nyoba obstacle gap jam yang cukup panjang. Dan ini cukup favorit di area Jurang Jero kali ini. Let's go, kita cek detailnya. Oke. Oke teman-teman, ini kita lagi di gap jam. Apa jenenge, Pak? Gap jam sepele. sepele dianggap orang sepele, guys. Oke, kali ini kita lagi di gap jam. Nah, ini cukup menarik untuk di Jurang Jero yang biasanya kita cenderung fun, rolling fun, jumping. Nah, ini fun juga. Namanya juga gap sepele. Yes.
Oke, kita tanya langsung ini yang salah satu yang memprakarsai untuk terjadinya pengalian jalur yang tadinya harusnya lurus ke sana, guys. Kita rubah ke sini. Maksudnya apa ini? Bah, buat sebenarnya ya buat variasi aja sih. Kan udah sekarang jurang jalur udah hampir satu dekade, 10 tahun untuk bulan Juni di 2023 ini. Nah, dulunya kan dari sana lurus. Oh, lewat sini kita, ya, lurus. Agak diperpanjang sedikit. Nah, muter panjang sedikit. Paling sekitar nambah 50 meter. 50 meter agak dibelok ya. Iya. Podo sing dikurangi 50 nambah 50. Tapi ini satu apa ya? Bentuk motivasi yang luar biasa dari jurang jeruk, berani mengekspresikan untuk apa ya? Challenging atau tantangan untuk riding yang di sini yang mungkin biasa fun, bisa enjoy. Terus sekitar 6 meter. Dan ini cukup bikin deg-degser sih kalau buat hobi gitu. Apa enggak takut nek sing main terus do kabur nanti? Selama ini yang nyantol sih banyak. Tapi aman semua. Oh. Cuma satu sih ada yang enggak aman. Gak aman. Itu karena sepedanya enggak mumpuni ya. Oh, gitu. Berarti ini apa? Emang udah didesain ini ya. Dan ini kalau kita lihat modelnya tidak apa ya, jadi step down ya. Jadi speed jump. Speed jump ya. Terus agak step down kan, jadi dia ya, landingnya agak di bawah, jadi bisa lebih aman kalau kita landing, nggak sampai yang harus naik sama itu kan kita harus ya, ngangkat. Ya. Tapi speednya juga dipertimbangkan ya mas. Iya. Untuk lokal boy-nya kita coba dari atas, pumping tanpa pedaling nyampe ya. Jadi aman guys, ini rekomend. Dan ini memang airtime-nya cukup lama, mungkin bisa setengah jam gitu. Saat tidur, ya, bisa ngopi. Ngopi. Well, itu tadi kita coba irit-iritan, tapi cukup bahaya kalau kita agak berdekatan. Takutnya nanti malah chinlock, jadi kita mending agak jarak jauh. Kalau enggak, kita bisa nempel di gegernya depan kita tadi. Jadi tetap safety untuk di jurang jeruk. Untuk mainnya ya mas ya, terutama untuk obstacle ini teman-teman harus dilihat dulu, dipas-pasin sampai nanti speednya yang di atas udah kampet baru di loske ya. Safety first. Oke, mantap jurang jeruk. Pokoknya kalau teman mau kesini langsung aja, tiap minggu rame terus ya sini. Weekend rame. Weekend. Every day tidak rame, weekend rame. Loading aman ya. Aman. Tadi kita loading juga pakai jeep, itu satu apa ya, fasilitas yang berbayar yang cukup ya, mensupport lah untuk ya, kita naik ke atas, jadi nggak repot kayak dulu kita goes bersama Mas Taufik. Sekarang bisa lebih enjoy menikmati treknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ada teman-teman lain dari Pemalang, dari Salatiga ya, dari Brunei dan semua, tapi udah pulang semua, tinggal ya di Pemalang. Oke? Okay? Sip. Sukses terus buat jurang jeru, baik pak. Oke pak. Siap, thank you bro. Siap, oke. Wah, ini mana orangnya? Hey guys, ini teman-teman dari Pemalang. Pak. Spekter ya? Wish, deket dong pak. Oke, kalau saya pas ini. Gimana pak untuk trek di jurang jeru yang baru ini? Penasaran, mengasihkan. Oke, sip. Apalagi buat nyoba sepeda baru. Jangan bilang. Berapa rombongan dari Pemalang ini? Kita berenam. Berenam. Ya. Ini kayaknya kemarin bulan kemarin habis dari sini terus sini lagi ya. Iya. Cara nih. Tapi harus buat nyoba sepeda emang cocok ya ini. Cocok ya? Lah ini. Komplit. Komplit. Udah ngambil gapnya ini? Saya belum, teman-teman. Oke, nanti aman-aman dulu lah. Ya, sip. Sukses, Pak. Sip. Makasih, Mas. Nah, ini. Nah, ini dari Solo 3, guys. Gimana, Lur? Oke, Mas. Jumpingannya gimana nih? Jumpingan ini. Kamu udah ngambil belum ini? Udah, Mas. Wes. Diambil. Diambil, kau mulai. Piye rasanya, Mas, untuk mantap trek di sini? Enak, Mas. Enak ya? Enak. Jumpingannya aman ya? Aman. Aman. Boleh dilihat mas, saya mau lihat mas yang jumping tak shooting mas ya? Iya. Ya, oke. Oke, ini kita lihat teman
Ada yang mau jumping? Melu Mbah. Mbah. Melu jumping. Lah iya no. Yo. Oke guys, ini kita langsung ngobrol dengan Mbah Taufik ini. Stop Mbah, stop Mbah. Oke, ini tips dan trik di sini gimana, Mas? Apanya, Mas? Untuk jumping itu ini ya. Lebih speed atau harus ditarik atau harus gimana ini? Iya, kalau pertama mending ikut yang sudah lewat aja, Mas. Berarti ditarik, ikut ya? Ikut temennya di depan, biar aman ya. Kalau sudah hafal speednya sih harusnya pumping-pumping udah cukup. Oh gitu, jadi nyari momennya yang di sana ya, buat pumpingnya ya. Hafal speednya aja. Wes mantap. Tapi memang awalnya mending kita speednya dipunjulin ya. Iya, tambahin dulu. Jadi biar lumayan landingnya bisa jauh sampai di situ tadi, jadi lebih aman daripada kita main speed kurang. Betul, mending aman. Mantap, sip, thank you. Oke, kita coba mungkin pedaling sedikit, tapi setelah gap itu ya harusnya pumping sih ya. Tak ngeflow ngeflow. Monggo, ayo Mas, nih Mas. Yes, guys. Oke guys, tadi kita udah nyoba. Kalau speednya kita kencengin lebih enak di atas, jadi airtime-nya lama cus. Cuman kalau nanggung ya agak hard landingnya kerasa banget, jadi speednya harus ditambah lagi. Oke, kita ngobrol terakhir ini dengan Mbah Zen. Gimana Mbah Zen? Ini terus kan jurang jero itu cukup dinamis banget, hampir tiap minggu tuh ganti obstacle-nya. Ya ini emang ciri khas. Jadi orang biar selalu penasaran ke jurang jero. Iya, betul. Mantap. Ini salah satu yang buat penasaran dan beberapa obstacle makin disempurnakan ya. Iya, betul. Safety dan safety. Safety. Dan... tapi rider-rider di sini semua ya bisa enjoy ternyata ya. Iya. Dan itu tips juga buat backpack-backpack lain mungkin bisa lebih membuat obstacle-obstacle yang safety. Safety dan menantang. Betul. Dan maksudnya dari apa yang ada dikembangin lagi dikit-dikit gitu jadi lebih ada variasinya ya. Betul sekali. Sip. Mantap. Terima kasih Mbah Zen. Terima kasih juga udah mampir ke jurang jero. Mampir. Melegake. Oke, sampai ketemu lagi di konten Tanpa TV tentang review bike park. Dan juga ngobrol bersama orang-orang aneh yang lainnya. Dan ada Mbah Taufik juga dan teman-teman dari Pemalang. Lu guys. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yuk. Dadah.